Satu, dua, tiga, empat. Menjelaskan permainannya. Permainannya bernama bola pintar. Jadi nanti permainannya kalian harus hadap kiri. Berhadap kiri, kemudian tangan kanan kalian akan diikat oleh tangan kanan teman kalian di sampingnya. Misalnya kesini. Misalnya ini emakku atau Bapak, bukan murid. Nanti bolanya tidak boleh sampai jatuh dari aqua ini. Aqua? Gelas, cup gelas ini. Aqua gelas. Iya. Kemudian, ini akan harus menyambung sampai dengan... Bola ini harus sampai menyambung sampai dengan yang awal. Nanti garis startnya dari sana. Tiang nomor 2 sampai dengan sini, ini garis finishnya. Ketika sampai sini kan belum sampai garis finish, nanti yang pertama balik lagi ke sini, tapi nggak boleh pakai telapak tangan, harus seperti ini. Harus pakai ini kan nggak ditali, jadi tetap harus pakai seperti ini. Kalau nanti pakai ini, pakai tangan seperti ini, dia harus mengulangi dari awal. Paham. Ada yang ditanyakan? Nanti yang lali menangis sampai akan mendapatkan hukuman dari tim yang pertama kali ini. Sekarang mundur 10 langkah. Yang. Oke, sampai 10, Bis. Aku semua bahaya kita mau hidup. Enggak konek.
aku saya. Ya boleh, nenek berjalan
Rajin, ramil, dan berdiri. 7 balik 6. 7 ris.
8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Permainan bola pintar dari kelompok kami yang bertujuan untuk membuat siswa disiplin dan dan kreatif dan kompak. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.